Si pengantin ini ceritanya, teman nana kak dulu biasa gara-gara baru ding jengkel sekali kak, sok kan banding-bandingkan sama istrinya orang. Bah, emak lah kau itu istrinya anu cantik sekali, emak lah kau itu istrinya itu anu bagus sekali bajunya, penampilannya kopi pengantin. Apa kau malu-malu jalan sama kau pak menor sekali dan danamu? Pintar terus itu bicara, makanya baru ding kau mau kasih cantik istrimu, kasih kamu modal. Buat para suami-suami yuk di sana, jadi sok banding-bandingkan istri sama orang. Kok mau kasih cantik tidak kasih kami modal, karena cantik itu butuh modal. Ya aku kira baru dingin, mau kasih kasih cantik baru apa tidak pernah karena kasihkan pembeli makeup. Beda aku saja nah beda aku, terigu kau ambil beda. Terigu saya kau ambil beda. Yang kesekat kak, oh, kak cantik kok begitu? Terus nah cilak aku, nak kasih kasih beli cilak. Pernah kak bilang, pak belikan saya itu cilak pak belikan kak itu cilak yang 10.000 mau tiga, itu mau cilak yang 10.000 tiga yang ada dijual di pasar. Tidak mau tuh karena belikan, terpaksa ini kasih kau ambil cilak saya. Ini kau ambil cilak kasih saya Mau kulihat cilaknya, listriknya baru ding ini kau ambil cilak. Ini kasih saya cilak aku, karena itu kira-kira baru ding. Nah biar cilak 10.000 tiga, tidak mau tukar nak belikan. Pak, mana lagi gencung pun tidak akan tukar nak belikan. Mak satu juga sang gencung nak belikan kak ini saja Dia tahu dia ambil gencung, dia tahu dia ambil sedo, dia tahu dia ambil pemerah pipi. Baru itu baru ini nah, pernah aku bilang bilang, pak belikan tukar saya itu bulu mata anti badai, kayaknya pakai orang-orang oh. Tapi bilang ini, abang mau pakai bulu mata begitu, habis-habis saja uang. Astaga, nah biar itu begitu, tidak mau tukar nak belikan, nah biar apa jarganya, terpaksa kau pakai pengganti kasang. Bulu-bulu aja yang jiku pakai, ini kasih benar-benar di mataku. Begini ji, akhirnya kalau saya itu baru ding, nah tentu selalu istrinya tampil cantik, tapi sekian-sekian tidak mau nak kasihkan uang istrinya untuk bergaya. Buat para suami di luar sana, nah jangan suka bandingkan istri tak, banding-bandingkan istri sama istrinya orang lain. Itu istrinya orang lain cantik, saya pernah kasih tahu dia, istrinya modal untuk bergaya. Makanya kalau mau ke cantik istri tak kasihkan modal, karena cantik itu perlu modal, tidak instan. Ingat gitu nah buat para suami-suami di luar sana, kalau dikasih modal istri tak untuk bergaya pasti cantik toy, pede toy kita mani di jalan.